berjumpa dengan saya Martina Rosa Dulstari. Kali ini saya sedang berada di Geopark Ciletuh. Ciletuh sendiri berarti berasal dari kata cai dan letuh, yaitu air yang keruh. Kira-kira ada wisata dan fasilitas apa yang ada di sini? Ayo langsung liburan sama saya. Nah, Natural Travelers, kali ini saya mau jalan-jalan ke salah satu pulau namanya Pulau Kunti. Kira-kira kenapa ya dibilang Kunti? Entah ada kumpul anaknya, atau ada kumpul istrinya, kita juga nggak tahu. Tapi sebelum kita naik kapal, kita dikasih ini pelampung. Jadi dijamin buat masyarakat, buat kalian semua yang datang ke sini, dijamin akan aman. Kayak kapal yang namanya Wisata Ciletuh. Oke, saya mau pakai ini dulu dan lanjut naik ke kapal. Setelah pakai pelampung sudah pasti aman, kita akan naik kapal menuju ke pulau ini. Berada di lava bantal. Lava bantal ini usianya sudah lebih dari 60 juta tahun. Dan mau tahu lavanya dari mana? Lavanya adalah berasal dari letupan gunung yang berada di dalam laut. Saya mau naik-naik ke atas lagi. Jadi kalian mau ikut atau enggak? Kalian mau ikut atau enggak? Dari atas, Pak. Ayo saya aja yang naik ya. Menusuk-nusuk hati saya. Tapi katanya konon di ada salah satu anjuran namanya Pulau Putih. Kalau di sini menyakiti hati saya, kalau di sana katanya akan menyembuhkan hati saya. Kira-kira ada apa? Ayo kita lihat. Yang mirip dengan kulit buaya. Jadi ini batunya ada nonjol-nonjol seperti ini. Ini bukan hasil patan, hasil karya alam, bukan hasil karya manusia. Kalau di Jogja namanya kan tebing breksi. Ya. Nah ininya tebing brek, batu breksitnya mirip dengan kulit buaya. Iya. Ya ini. Thank you.
berjuang. Ini jangan takut, itu udah bantuan padat ya, patah. Nah, mau di sini boleh, mau ke dalam boleh. Ke dalam dulu. Selamat datang di Pulau Kunti. Nah, di tempat ini kenapa disebut Kunti? Ternyata bukan karena ada penampakan Kunti atau mungkin karena ada kuntilanak, tapi karena di sini ada batu-batu yang apabila diterjang air setinggi 4-5 meter, bila diterjang dia akan mengeluarkan suara seperti cikikikan dari kuntilanak. Semoga saya nggak ketemu kuntilanak beneran ya. Nah, sekarang saya sudah berada di atas puncak bebatuan di Pulau Kunti. Di sini pemandangannya sungguh indah, keren banget, sumpah. Di sini kita bisa melihat bagan-bagan yang sedang mencari ikan-ikan. Di sebelah sana ada beberapa curug. Ada 3 curug yang bisa kelihatan di sini dan pantai-pantai serta masyarakat sekitar sini yang sedang mencari ikan. Nah, saya sekarang mau menikmati udara sore di sini. Jadi, jangan kemana-mana, ikutin saya terus. Kira-kira saya mau ke air terjun, mau ke pantai atau ke gunung mana lagi? Tunggu aja. Ya. Ini berusia 60 juta tahun dari fenomena pasang laut dan gelombang laut. Kedalamannya hanya 15 meter, tingginya 9 meter. Di dalamnya tidak ada batuan salaktit atau stalagmit karena ini gua laut, gua kering. Jadi 63 tahun karena dari fenomena pasang laut dan gelombang laut. Tadi saya jalan-jalan ke bukit-bukit, ke batu-batu. Nah, di sini ada salah satu tempat juga yang namanya Gua Purba Pulau Kunti. Nah, di sini tuh guanya cukup dalam, yaitu dalamnya 15 meter dan tingginya ini sekitar 9 meter. Dan gua ini terbentuk selama sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kira-kira mau tahu seperti apa di dalamnya? Konon katanya yang masuk ke dalam itu yang jomblo-jomblo bisa dapat jodoh. Nah, saya pengen mencoba peruntungan, siapa tahu saya menemukan jodoh saya di dalam sana. Nah, di dalam gua-gua sini ternyata ada juga makhluk hidup yang hidup, adalah tuh seperti burung walet yang tinggal di sini. Terus kemudian di dalam gua sini juga tidak ada batuan stalagmit dan stalaktit karena di sini adalah gua kering. Nah, di sini juga bisa jadi tempat istirahat untuk para nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan di sana. Selanjutnya saya mau cari tempat istirahat dulu ya. Jadi sampai jumpa lagi.